Video perempuan mengisi token listrik tetangga karena terganggu suara meteran listrik viral di media sosial. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @namakuai, Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021. Video tersebut telah ditonton hingga 1,2 juta kali. Pengunggah mengaku terganggu karena meteran listrik tetangganya terus berbunyi. Ia akhirnya mengisi token listrik milik tetangganya sebesar Rp100.000, sebab dirinya tak bisa tidur pulas akibat suara meteran listrik tersebut. Kisah itu dialami oleh Ayu, 25, asal Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi saat dirinya berada di Indekos di Bekasi, Jawa Barat, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Ia mengaku terganggu dengan meteran listrik tetangganya yang terus berbunyi. Alhasil, Ayu rela mengeluarkan uang Rp100.000 untuk mengisi token listrik tetangga. Ia menambahkan, tetangganya tersebut belum mengetahui jika dirinya yang mengisi token listriknya.